Akhir-akhir ini saya melihat uh, sesuatu uh, fenomena yang sangat lucu sekali. Apa sih fenomenanya? Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih tentang keadaan. Orang-orang yang merasa bahwa dia itu nggak uh, uh, punya hutang budi terhadap orang lain. Saya melihat banyak orang akhir-akhir ini dibantu nyokot. Percayalah, kamu itu bisa nyokot siapa aja, tapi hidupmu nggak akan lama. Percaya deh. Kalau kamu sudah punya mental berkhianat, selamanya kamu akan berkhianat. <tuh> Contohnya, kamu bermasalah dengan orang lain dan orang lain tersebut membantumu. Setelah membantu, kamu dekat sama orang lain, akhirnya kamu menggigit orang yang sudah membantumu. Percaya deh. Suatu saat kamu sendiri yang akan digigit orang lain. Contohnya, Salah satu mbaknya yang uh, dulu ikut saya, saya sepil namanya Mbak Sulastri, uh, dia ikut saya, saya berjuang buat dia, dia di kantor polisi, kemanapun, bersama anak saya. Tapi apa yang terjadi? Saat dia keluar, dia menjelek-jelekan saya. Dia bilang tinggal di rumah saya, saya kasih makan. Tinggal di tempat saya, saya perlakukan, dia tidak baik tinggal di rumah saya, saya tidak memberikan apapun. Padahal di rumah saya banyak sekali makanan. Itu bukan makanan dari saya. Teman-teman kalian yang membawanya. Dulu Jenny begitu dekat sama saya. Jenny sekarang tidak pernah mencari saya. Tapi apa yang terjadi? Dia pulang ke Indonesia menikah. Pernikahannya gagal dan dia berangkat lagi ke luar negeri. Akhirnya apa? Perjalananmu sendiri nggak mulus mbak. Seandainya hari itu dia baik-baik saja sama saya waktu berlalu pergi ya udah silahkan pergi kenapa karena berbarengan dengan Mbak Lastri itu ada yang namanya Ayu kalau nggak salah Ayu itu kabur dari saya nggak tahu dia kemana tanpa meninggalkan jejak tapi saya tahu dia ada di Makau dia tidak pernah sepil nama saya dia tidak pernah berbicara apapun dengan saya dia pergi dari majikan karena majikannya tidak baik dia pergi udah tanpa jejak karena itu, jika kamu ditolong orang, jika kamu diangkat oleh orang, jangan engkau gigit lengannya. Jika kamu bekerja, janganlah kamu menghina majikamu, karena sama saja engkau meludahi piringmu, tempat kamu makan. Jangan engkau meludahi piringmu, jangan karena kamu sendiri yang akan makan. Jika kamu masih tinggal di rumah majikan jangan menghina majikan. Karena kamu akan mendapatkan gaji yang kamu makan, tapi kamu menghinanya. Ingat, jangan pernah menggigit orang yang pernah menolongmu. Karena suatu saat orang akan menggigitmu juga. Saat kamu jatuh, ada temanmu yang membopomu ke atas. Jangan kau gigit lengannya. Karena engkau menggigit lengannya, suatu saat orang lain akan menggigitmu percaya deh jika kamu kasarnya nge di dek kantorku itu ada tiga orang doremi semuanya ini saya bantu nih sama saya berikan edukasi sama waktu walaupun datangnya beda oke saya begitu sayang nih dengan doremi do. Re, sayang akhirnya mi cemburu akhirnya gitu karan telu ye itu ketiga-tiganya tak ada, Pak, loh. Saya nggak akan memilih satu di antara mereka. Kenapa? Saya ingin mereka belajar. Karena tempat tinggal mereka berbeda. Artinya adalah, kalau mereka punya ilmu, mereka bisa mengembangkan di tempat mereka yang berbeda. Bener nggak? Ingat, eh, Lastri, ingat aku ditegur Mbak Yuni. Oh, iya. Yeah. Kenapa, Mbak Kirana? Tak tegur, kenapa, Mbak? Sorry, aku yang lupa mungkin. Jadi, tiga anak didik saya ini, saya selalu bi bilang sama mereka ingat membantu dengan ikhlas. Ingat jangan minta imbalan. Karena Tuhan akan sediakan yang lebih baik dari kalian. Tapi kalau ini, do, remi ini salah satu di antara mereka menghina saya karena saya pernah marah sama mereka. Akhirnya mereka dendam. Terus mereka diambil oleh youtuber lain. Terus dia percaya akhirnya di luar sana mengenyek-ngenyek saya, meng mengelok-ngelokkan saya. Wawah alam, berarti yang baik yang kurang baik bukan mereka saya saya salah mendidik mereka kalau ada orang menghina saya itu bukan mereka yang salah saya yang salah kenapa karena saya percaya sama mereka tapi saya tidak akan marah saat saya dihina oleh orang-orang yang pernah kenal sama saya saya enggak marah kok untung mereka yang menghina yang penting saya enggak Benar nggak sih jadi buat teman-teman uh, saya selalu berdoa buat kalian supaya kalian tetap kuat menjalani kehidupan nyata ini karena saya cuma mengingatkan berkali-kali Hongkong ini adalah dunia fata morgana uh, Hongkong ini hanya sementara jika kamu dibantu oleh temanmu jangan kau gigit temanmu karena kalau kamu menggigit temanmu suatu saat orang lain akan menggigitmu percaya deh percaya deh dan jangan iri dengan rezeki orang karena kita tidak pernah tahu masa lalu dia kita tidak akan pernah tahu kenapa dia bisa seperti hari ini. Ujian apa yang telah Tuhan berikan untuk dia sampai dia mampu bertahan sampai hari ini? Sampai di sini, paham ya, teman? -teman?